Lewat sini udah ke berapa kali nih, Pak? Aduh, nggak ada hitung kalau lewat sini. Mantap. Apalah ya, gampang jalan. Kirain bohongan, nggak tuh dihidup loh. Lumayan tanjakannya ekstrim dan udah macet dong jam segini ya kan? Pegunungan Pinus kan. Ini Tritop, ini Orchid. Oh, ini Tritop ini? Tritop di kanan, Orchid di kiri. Tritop, belum pernah ke Tritop nih setelah sini. Ini Orchid. Tentu kenapa jadi macet ini ada bis bisnya mogok jadi jalannya gantian dua arah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Oke, gantian kita jalan. Ini penumpang di depan gue. Jadi karena dua jalur, satu kendaraan bermasalah, kena imbas semuanya. Macetnya bisa panjang berkilo-kilo. Padahal lancar sebenarnya. Plus arus kendaraan yang keluar dari tempat wisata. Salah satunya ini yang paling fenomenal nih, Tangkuban Perahu. Nah, malah ditutup jalannya. Kabupaten Subang turunan ini udah. Nah, itu Tangkuban Perahu di atas ini. Nah, car lagi. Kalau berangkat ke arah Bandung tuh diusahakan pagi-pagi sekali atau kalau malam-malam sekalian, jadi nginep di daerah Lembang, misalnya mau ke tempat wisata daerah Lembang, nggak terlalu kena macet. Kilo lagi.
motor ngeliat-liat tuh. Ayo, dikenjot. Hahaha.